Tapi benar pada hari Sabtu tanggal 25 Mei kemarin kami menerima laporan adanya dugaan tindak pidana malpraktek yang terjadi di wilayah Depok Barat. Kemudian kami langsung mendatangi TKP, melakukan pengecekan TKP, selanjutnya kita lakukan serangkaian kegiatan penyelidikan. Memang di situ benar ada salah satu salon kecantikan di wilayah Babarsari yang diduga melakukan malpraktek. Dari situ kemarin yang dari pihak pelapor ini merupakan adik dari korban yang akibat dari tindakan tersebut meninggal dunia. Selanjutnya terhadap korban segera kami lakukan tindakan otopsi untuk mengetahui apakah benar penyebab kematian dari si korban ini dikarenakan tindakan malpraktek yang dilakukan tersangka yang saat ini sudah kami lakukan penahanan. Modusnya seperti apa, Pak? Untuk modusnya sendiri, jadi salon ini salon kecantikan yang mana dia menyediakan salah satu fasilitas perawatan filler payudara. Nah, pada hari tersebut datanglah seorang pelanggan yang mana dia ingin melakukan treatment payudara. Setelah dilaksanakannya treatment itu 5 jam setelah dilaksanakan treatment, si korban ini mengalami kejang-kejang, kemudian dilarikan ke rumah sakit Sadewa, dan sesampainya di sana baru mendapatkan penanganan awal, si korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Ini Pak, apa namanya, ada kasus filler payudara Pak. Operasi itu sudah sejak berapa tahun? Baru setahun ini Pak. Baru setahun. Memang di situ layanannya apa saja? Cuma seputar salon aja sih Pak. Salon? Terus kenapa itu ada operasi menjutian itu juga? Karena permintaan customer sih Pak. Udah berapa kali ada customer yang minta seperti itu? 5 kali Pak. 5 kali. Dan yang keempat itu enggak ada masalah apa-apa? Baru yang kali ini ya. Memangnya keahlian juga untuk itu. Gimana? Mas punya keahlian memang itu untuk keahlian itu memang ada Mas. Bukan saya sih Pak, yang bikin, saya cuma ini pemilik usaha ya Pak. Yang bikin teman saya sih Pak, yang perawat. Ada izinnya Mas? Enggak. Dokter-dokter di situ juga belum sih. Kalau treatmentnya itu harganya berapa Mas? Biasanya 2 juta sampai 2,5 juta per 100 juta.